Pilihannya cuma satu kan, mati apa mati? Mati berarti. Oh. Semua apa komennya? Kelas udah siap. Mau ngapain lo? Selawatan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Yaudah, gua ganti baju dulu ya. Iya. Yeah. Gila, selawatan. Ngepet ya si hitam gua di. Alhamdulillah. Nah, El, Sisil. Apa iya? Ini Vigo ya? Iya. Go, ini lu bawaan siapa sih dia dulunya? Aduh, gua lagi yang kena. Enggak, ini melamun dia. Iya. Dia niat gak sih, Cok? Woi. Enak banget di keker palanya bener-bener bulat, Cok. Si Vigo. Belum. Udah niat, Cok. Udah. Woi, lu ngomong, Go. Si Vigo di sini aja nih, di taruh sini. Bagi makan bunderan sini. Nah, kita di sini gitu. Iya. Kagak ada ya. Gua makan kok. Ke belakang sih. Bagi minum. Ini nih gua ada kok, banyak nih. Enggak ada juga. Wes gitu. Jadi nostalgia. Lagi lah Johan yang pelit-pelit. Iya. Gua teman lo dari FRI lu. Lu enggak ada. Lu ingat juga ya? Lu ikut ya, Mek? Buat room. Temen lu nah, di FRI lu polisi. Kalau lu bilang gimana cara lu begang? Yang ospek aja kita tahu. Kelebihan lu apa aja? Ah, brengsek. Kelebihan lu apa aja anjing? Iya, gua ingat tuh. Ingat tuh gua ingat kan sini. Terus diulang. Terus gini. Jangan bang, ntar diras. Oh, dia ospeknya di sini juga Junet ya? Di gitu tuh. Iya, Cok. Dia mas Lesmi, Cok. Junet, kayaknya Junet ospek ulang deh lo. Ospek ulang? Yeah, apaan sih sekolah-sekolah? Iya, Cok. Waktu itu lu kurang teriakan. Apaan sih, Cok? Tadi gua udah teriak. Nanti kalo dibakar otaknya malu. Siang, lu gak lepas tempet kayak gapung, gak ada duit. Tadi siang dia udah teriak, Mati, mati. Mal, Cok. Kas tempet 5 juta, guys. Bego, itu bego. Kalau ada mau sponsorin silakan custom pen. Nah, udah nih. Woi. Sini. 5 juta gua mending buat kebutuhan sehari-hari, Cok. Iya nih orang nih sering berzidi tayu lu tuh. Tayu lu. Jangan dikerin biar aja di sono. Lu tuh udah gua bawa ke sini. Lu di depan nih cerai tempat. Cepat. Apa sih dia kok mau menjauh sini kan? Kalau menjauh dekat sini. Wah, lu gua tampar tak. Enggak apa-apa di bulat itu. Di tangannya. Katanya istirahat, Bang. So iya tangannya. Bukan bacana. Lu kira 10-1, ha? Emang tengil, Cok, relasi ini, Cok. Udah buang aja. Ya, oh. Lu kebanyakan menurut gua lo ya, brengsek gondrong. Tuh tangannya. Lu lihat nih masih ada kalung anting monyet nih orang tolol lu udah dibilang lepas, bego. Ah, dasar anjing. Lu menurut gua sarung tangan lu. Apa, Bang? Tuh. Sarung tangan masih ingat di tangan tuh. Apa tuh namanya? Handband. Tiga. Mau nonton konser lu? Apa, Bang? Mau nonton konser. Lu masih inget gak? Mau apa jadi drummer lu akhir-akhir ini? Yang tadi sore aja, Bang. Dah, yang lu lakuin apa? Ya dah, yang paling dekat sebelumnya apa? Jawab goblok. Iya. Tolong. Yang gua ngata-ngatain, Bang. Nah, ya lu ngata-ngatainnya kayak gimana? Coba bisa lu praktikin enggak? Bisa. Coba. Malu bego, gogeng tolol, fix banget gitu, Bang. Fix banget itu. Siapa yang ngajarin kayak gitu? Ya, yang ngajarin kayak gitu siapa sih? Siapa yang lu ngajarin kayak gitu? Emang kita di sini semuanya anak Kristen pernah nyontoin kayak gitu, kok. Iya, Bang, cuman itu emang emosi sesaat gua aja, Bang. Karena gimana depak aja yang gua terbawa emosi, Bang. Ini emosian, coba bencana dong, coba bawa. Kita sebagai anggota Kristen yang lama nih, yang lama-lama yang dulu kayaknya pernah nyontoin kayak gitu deh, kok. Ya udah gua aja nanti yang bunuh dia. Lu mau bunuh dia, Net. Ya, Bang Jun. Tolol nih orang. Bisa gitu otaknya ya, Isak. Iya. Yaudah nih mau diapain enaknya, guys. Kayaknya tuh biar dia gak masuk. Lu tuh
pernah gua ajarin kayak gitu enggak gua? Anjing lu ya. Ngatain orang yang udah pingsan. Bot. Itu enggak pingsan tentong. Posisinya. Enggak ada gua kata-katain orang pas waktu pingsan sih sebenarnya. Kan Bang Gani bilang kita enggak boleh tengil ke keluarga tapi kita boleh tengil ke keluarga lain. Ya jatuhnya emang, lu kalau tengil kayak gitu tolol. Itu menurut lu tengil emangnya? Iya. Menurut lu itu kata-kata tengil. Iya, mana tahu kan itu goblok. Iya. Mana tahu di sana luar sana kan masih ada yang mengindahkan pride dan sopan santun. Padahal kita kan anak jalanan kan kita enggak tahu. Tolol. Iya, Bang. Sorry, Bang. Drong, lu kenapa sih, Drong? Di radio suka motong-motong, Drong. Ya, menurut gua nih, menurut gua kena sindrom. Lu terlalu alfa, lu liat lu. Iya kayak anjing aja lu alfa no. Itu kayaknya kayak ketawa lu brengsek gondrong lu. Kagak itu dulu, Bang. Kalau sekarang kan pas waktu dibilangin bagannya kan udah enggak gua. Bilangannya di mana? Kapan dibilangin lu? Pas sendiri, pas waktu itu Bang Gani. Ah, ini mau jujurnya kayak Gabriel nih. Iya, Cok. Naik. Iya, remon put lu naik lu pasti. Modelan kayak gini udah kita depak-depakin kenapa ada lagi gitu. Heran gua. Gondrong kalo enggak gondrong, mana gondrong sih dia? Bawahnya kok. Bawahnya kok. Bawahnya gondrong kok. Lihat tuh lebat lu. Oh, jadi gondrongnya di susah didikte ini nih bocah. Sering lawan komando, setoran beli. Ih, oh, beli kan anjing. Setoran beli. Anjing beli. Kagak. Berapa kali lu beli ya? Enggak ngaku lagi lu. Kagak. Dua kali. Agak tapi dua kali. Iya, tapi ya. Itu kan Allah. udah kagak lagi yang terakhir doang itu. Kan ada alasannya sendiri gua ngomong ke Bang Rome. Oh, enggak butuh alasan di sini. Betul lu. Lu enggak emang enggak niat ikut. Dan gua yang dapat info, yang gua dapat infonya aja orang baru kok tanya Sagarano. Udahlah, gua enggak capek banget ngurusin kayak gini. Buang. Iya, mau ngapain lagi bego diramein di sini juga udah enggak penting. Kecuma ngapain? Udah banyak cacatnya nih orang. Dia suruh cabut. Kalau relasi masih beli berarti enggak niat, Cok, di keluarga kita. Udah. Tadi aja di RS gua panggil dia mentingin cewek, Cok. Ngerasa paling itu enggak kedengeran, Bang. Itu enggak kedengeran. Mana ada enggak kedengeran? Lu mau jadi kayak Fafa gitu lu. Jadi apa? Udah kena virus cinta, tai. Itu enggak kedengeran. Asli. Tadi gua manggil udah 3 kali gua didiemin sama dia. Paling vokal. Kalau misalkan gue denger juga pasti ini. Ah, ngeles aja lu gondrong. Alasan doang lu tuh. Perasaan dia bohong. Tai, bawahnya gondrong. Bawahnya gondrong. Disambung lagi, wih. Udah lu, mending katanya gue nih. Lu jadi anak jalan jadi gangster dah lu. Pergi aja dari sini, lu jadi anak motor dah lu cocoknya dah. Iya, lu bagusnya jadi anak motor kayaknya. Motor, rambut lu gondrong tuh. Botak rambut gue, Bang. Jemput. Ya, jemput lo. Jadi anak motornya lo sana pergi dah. Iya. Lo kalau mau gimana? Jadi dukunnya lo ya. Jadi dukunnya. Lo kalau jadi anak motor disuruh buat geng motor lo, namanya apa nih kalau lo mau jadi pemimpin? Dukun ya. Geng. Enggak, Bang. Jadi dukunnya udah lo. Gue tetap mau di TR, Bang. Jangan ramah kan lo jadi dukun dan cocok. Lo mau di TR tapi TR-nya enggak mau ada lo. Mau cari apa lo di TR? Gimana tuh? Mau cari apa lo di TR, ah? Yang pertama nanti sih kalau nanti kalau udah apa, nanti kalau udah dapat udah dapat perlindungan katanya polisi aja lo aja no Power Ranger kali goblok enggak punya pak dua nih buset lu kira kita peduli lindungi lu perlindungan tolol nih fix banget tolol barcode bego udah fix nih tolol banget ini fix lu aja di circle langsung ngoceh anjing tahu lu ngeluh fix banget tolol nih tidak tahu jadi ngeluh bego. Tapi kan belakang ini gue gak ada ngeluh-ngeluh sama sekali. Oh, lu bantah, lu bantah. Bantah. Lu jawab terus lu ya. Ada aja ngelesnya lu. Maaf. Gue liat-liat dari tadi jawaban lu pasti ada di songongannya. Kipran Ale. Mono dong ngerol dulu ya. Gimana suruh pergi aja, Cok. Suruh pergi. Gimana kalau lu jadi ini, jadi vokalis indie. Hanahino. Itu kayaknya gue tahu tuh. Maaf, beda lagi nih kayaknya. Cacat juga kamu kulit-lihat ya. Cepetan Aduh, Bang. Oh, itu ceritanya mulutnya ditembak ya gitu ya, Bung ya.
mulut lu ditembak, aduh bang. Kayak tahu tuh cerita siapa ya? Suki Sariawan doang tuh ditembak mulutnya. Cerita siapa tuh? Gak tahu, kayak tahu aja. Lu kenapa enggak ditembak itu bilangnya buset, buset gitu. Kecil banget sakit gitu. Drong, lu ngapain drong kesini drong? Kayak enggak asik tuh buset, buset. Drong. Gak tahu bang, gue di sini. Lah kok gak tahu sih? Tolong banget. Ngapain? Nama lu kan Vigo ya? Mau di depa, bego, gara-gara permasalahan tadi. Udah, gue geng aja dah. Ya lu sana aja tuh, masuk sana aja. 10.000 dari Chloe, pesan. Hai Bang Isko. Gue pengen tau dah yang emang hi, Cloud. Alasan thank you, gue makin buat pendapat lu. Kasih kata-kata aja yang terakhir, lu mau gimana deh? Mau lu pilihnya lu mau sekarang lu lari, apa yang kedua pilihannya lu mati di tangan kita-kita gitu. Iya, pilihannya itu aja, pilihan. Di sini lu cabut atau lu mati? Gue tetap di sini sih bang. Dan gue juga lu mati ya berarti ya. Ya. Oke, kalau gitu gue aja nih. Jangan Junet, Junet the booking. Oke, kalau Junet. Serius nih? Nah, serius nih. Nah, kita ngapain lagi Vigo pilihannya? Padahal namanya Vigo pas gitu kan. Go. Maju, maju, maju Net, maju Net. Vigo geng gitu. Vigo geng. Apaan sih kalau enggak berani? Kenapa emang lu diancam sama dia? Kagak. Mungkin gelal. Bang Jun coba dulu ngomong, Bang Jun lihat relasi kayak tolol gini nih. Lu makan aja nih orang-orang nih. Apa yang dimakan anjir? Kita makan dimakan dagingnya, nasi. Ini dagingnya. Orengan ini Bang Jun kayak gini. Pahit ini dagingnya. Enggak apa berarti lu milih mati. Iya, gua tetap enggak mau cabut sih, Bang. Dari sini. Jadi makan bego dia nih. Udah well done. Over kok anjing. Ya over nih anjir. Serius milih mati. Milih mati apa gimana milih sini? Hidup ya. Mati gue tetap ada di keluarga Trister bang. Mati, mati apa mati? Pilihannya cuma satu kan, mati apa mati. Mati berarti oh, bang. Mati. Abis latihan salah gane ini abis latihan. Fix tolol banget, fix tolol. Fix tolol banget. Duh, boleh, duh, boleh. Ini emang dia. Kehilangan keluarga lagi, coba. Padahal kita mau rame, malah nambah mati satu. Ya kapan yang 50 orang tuh terjadi ya, Koya? Enggak bakal. Gila, kalau dikit-dikit. Tujuan gue ingin 50 orang. 50 orang. Tujuan gue mau 50 orang ya. Ada yang bener dikit langsung. Tapi kesalahan, mati. Gabriel cuma ngomong naik cabut ke tepak. Kalinya pergi paketan kayak Mehmet Ujang Hiru. Iya Jos, gue pergi paketan. Ini pada paketan. Foto nih di sini basket. Udah kayak buku anjing satu lusin tadi. Oke. Okay. Kepala 50 anggota ya, ini tercetak. Ya, tungguin. Tungguin apa? Kuin cok, kasihan aja. Jadi pendek. Dibunuh siapa pak? Ini pak. Pak, mati ini dia. Oh, mati kah? Innalillahi Vigo udah mati. Cek aja pak, tali bisa diselamatin tuh. Saya coba selamatin pak ya. Saya tinggal ya. Saya tinggal ya pak. Iya pak. Tali yaudek. Bisa diselamatin pak. Apaan? Tinggal ini. Kalau akan dicek juga di dicek lu badannya kagak itu makan ngetembak peluru doang paling dia datang-datang pincar. Tembak jantung. Jantung di kiri. Ya, OTW-nya enggak apa-apa. Gue kira mau nge-prank Vigo ini mah dibunuh beneran, guys. Ini mah bakal prank.
gua apa ke polisi anjing galau galau. Anjing niatan kan kemarin ya ini mah kayaknya beneran dah. Apakah gua akan mati, guys?